and then you'll die. Oke guys, di sini kalian tekan buat baru tuh ya guys. Kalian tekan bukan terus itu, habis itu kalian pilih aspek rasio yang 1:1. Oke, habis itu kalian pergi ke foto yang ingin kalian edit ya guys. Oke, di sini kalian pergi pengaturan dulu ya guys, ke penyuntingan. Durasi foto double portrait-nya kalian turunkan ya guys menjadi 0.1 seperti ini ya guys. Oke, habis itu checklist kalian masukkan 12 foto. Oke, di sini kita cek dulu ya guys. Oke, kalian boleh kembali ke posisi awal foto seperti ini ya guys. Di sini kalian masukkan audionya. Nanti audionya kalian boleh download ya guys. Kalian boleh dapatkan di kolom deskripsi yang saya sudah sediakan. Oke, di sini kalian boleh perbesar thumbnail-nya sedikit ya guys. Kalian geser ke kanan kiri seperti ini ya guys, biar enak kalian memasukkan klip grafisnya. Jadi di semua foto ini kalian beri klip grafis yang sweetlist ya guys. Kalian beri klip grafis sweetlist. Kalian pilih yang nomor 5 seperti ini ya guys. Oke, kalian terapkan sampai ke akhir foto. Oke guys, di sini kalian boleh kembali ke posisi akhir foto lagi ya guys. Kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi ke pengaturan lagi ya guys, ke penyuntingan. Durasi foto double portrait-nya kalian naikkan ya guys, 0.2 seperti ini ya guys. Oke, habis itu checklist kalian masukkan 2 buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto double portrait-nya kalian naikkan lagi ya guys menjadi 0.3. Oke, checklist kalian masukkan 2 lagi buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto double portrait-nya kalian naikkan ya guys menjadi 0.4. Oke, checklist kalian masukkan 1 buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto double portrait-nya kalian turunkan lagi ya guys menjadi 0.3. Oke, checklist kalian masukkan 1 lagi buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto double portrait-nya kalian naikkan ya guys menjadi 0.5. Oke, berarti checklist kalian masukkan 1 lagi buah foto. Oke, di sini kita checklist lagi ya guys. Oke, kalian boleh kembali ke posisi awal foto yang barusan kalian masukkan ya guys, foto yang belum ada klip grafisnya. Jadi di foto yang pertama ini kalian zoom posisi awalnya ya guys. Kalian pilih ikon tengah itu, kalian zoom posisi awalnya sedikit seperti ini ya guys. Oke, habis itu checklist. Di sini kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys. Kalian beri klip grafis animasi masuk nomor 42. Oke, seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di foto selanjutnya kalian beri klip grafis yang cinematic intro ya guys. Kalian pilih penghantar dan output cinematic seperti ini ya guys. Kalian pilih yang nomor 5. Oke, untuk di sini kalian tekan tag-nya ya kan, kalian tag-nya ya guys. Kalian beri seperti ini ya guys untuk membuang tag-nya, kalian pilih. Di sini kalian boleh terapkan ya guys. Di kalian boleh terapkan yang klip grafis cinematic intro ini ke 3 foto lagi ya guys. Oke, selanjutnya masih sama ya guys, klip grafis cinematic intro kalian pilih yang nomor 5. Kalian jangan lupa buang tag-nya seperti ini ya guys. Jadi di foto ini, jadi foto nomor 2 dari belakang ini, kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys. Kalian pilih yang nomor 42. Ya, habis itu kalian checklist. Oke, di foto selanjutnya kalian beri klip grafis animasi masuk lagi ya guys. Kalian beri klip grafis animasi masuk, kalian pilih yang nomor 43. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi akhir foto lagi. Kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi pengaturan lagi ke penyuntingan. Durasi foto double portrait-nya kalian naikkan ya guys menjadi 1.8 seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian checklist, kalian masukkan 1 buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto double portrait-nya kalian turunkan ya guys menjadi 0.6. Oke, checklist, kalian masukkan 1 lagi buah foto.
Bagi pengaturan kepenyuntingan, durasi foto double proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.2. Oke, checklist kalian masukkan satu lagi buah foto. Oke, kita checklist lagi ya guys. Oke, kalian di sini kalian boleh kembali ke posisi awal foto yang belum ada tipografinya ya guys. Jadi di foto ini kalian zoom posisi airnya ya guys. Kalian pilih ikon tengah itu kalian pilih posisi air seperti ini ya guys. Kalian zoom seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, untuk di sini kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys. Kalian beri klip grafis animasi masuk, kalian pilih yang nomor 3. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di foto selanjutnya ini kalian beri klip grafis animasi masuk lagi ya guys. Kalian beri klip grafis animasi masuk nomor 43. Oke, checklist di foto yang terakhir ini kalian beri klip grafis animasi masuk lagi ya guys. Kalian pilih yang nomor 42. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di sini kalian pergi ke akhir foto lagi ya guys. Kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi pengaturan lagi ke penyuntingan. Durasi foto double proyeknya masih sama ya guys, 0.2 seperti ini ya guys. Oke, checklist kalian tambahkan 3 buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto double proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.3. Oke, checklist kalian masukkan 1 buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto double proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.4. Oke, checklist kalian masukkan satu lagi buah foto. Oke, di sini kita checklist lagi ya guys. Oke, kalian boleh kembali ke posisi awal foto yang belum ada klip grafisnya ya guys. Jadi di foto yang pertama ini kalian beri klip grafis yang cinematic intro lagi ya guys. Kalian pilih yang nomor 5. Di sini kalian tekan tag-nya, kalian beri spasi seperti ini ya guys untuk membuang tag-nya. Oke, di foto selanjutnya masih sama ya guys. Kalian beri penghantaran output cinematic seperti ini ya guys. Kalian pilih yang nomor 5. Kalian buang tag-nya. Oke, checklist di foto selanjutnya masih sama ya guys. Kalian beri klip grafis cinematic intro ya guys. Penghantar dan output cinematic seperti ini ya guys. Kalian pilih yang nomor 5. Kalian buang tag-nya seperti ini ya guys. Oke, checklist. Oke, di foto selanjutnya ini kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys. Kalian beri klip grafis animasi masuk, kalian pilih yang nomor 43. Oke, checklist di foto yang terakhir ini kalian zoom posisi akhirnya ya guys. Kalian pilih ikon tengah itu kalian pilih posisi akhir. Oke, di sini kalian zoom posisi akhirnya. Oke, checklist di foto ini yang terakhir ini kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys. Kalian pilih yang nomor 3. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi akhir foto lagi ya guys. Kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi pengaturan lagi ke penyuntingan. Durasi foto double proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.8. Oke, checklist kalian masukkan satu buah foto. Pergi ke pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto double proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.4. Oke, checklist kalian masukkan satu buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto double proyeknya kalian turunkan lagi ya guys menjadi 0.3. Oke, checklist kalian masukkan satu buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto double proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.6. Oke, checklist kalian masukkan 2 buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto double proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.5. Oke, checklist kalian masukkan satu lagi buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto double proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.3. Oke, checklist kalian masukkan satu lagi buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto double proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.6. Oke, checklist kalian masukkan 2 buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto double proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.4. Oke, checklist kalian masukkan satu buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto double proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.3. Oke, checklist kalian masukkan satu buah foto. Oke, di sini kita checklist dulu ya guys. Oke, kalian boleh kembali ke posisi awal foto yang belum ada klip grafisnya ya guys. Oke, di foto ini kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys. Kalian beri klip grafis animasi masuk nomor 42 ya guys. Kalian beri yang nomor 42 seperti ini ya guys. Oke, checklist untuk di sini kalian zoom posisi awalnya ya guys. Kalian pilih ikon tengah itu kalian zoom posisi awalnya seperti ini ya guys. Oke, habis itu checklist. Oke, di foto selanjutnya ini kalian zoom posisi awalnya lagi ya guys. Kalian zoom posisi awalnya seperti ini. Oke, habis itu checklist. Di sini kalian masukkan klip grafis yang animasi masuk ya guys. Kalian pilih yang nomor 43 ya guys.
Oke, seperti ini ya, bentuk checklist. Oke, di foto selanjutnya kalian beri klip grafis yang animasi masuk lagi ya guys, kalian pilih yang nomor 42. Oke, checklist di sini kalian jangan lupa zoom posisi awalnya. Oke, checklist di foto selanjutnya kalian beri klip grafis, yang animasi masuk lagi ya guys, kalian pilih yang nomor 5 seperti ini ya guys, Oke, checklist di sini kalian zoom posisi akhirnya ya guys, Oke, checklist di foto selanjutnya kalian zoom posisi awalnya, seperti ini. Habis itu checklist di sini kalian beri klip grafis animasi masuk lagi ya guys, nomor 42. Oke, checklist di foto selanjutnya kalian beri klip grafis animasi masuk lagi ya guys, nomor 43. Oke, checklist di sini kalian zoom posisi awalnya. Oke, di foto selanjutnya kalian zoom posisi awalnya lagi ya guys, habis itu checklist di sini kalian beri klip grafis animasi masuk nomor 42 ya guys, oke, checklist di foto selanjutnya kalian zoom posisi, oke, checklist di sini kalian beri klip grafis animasi masuk ya guys, nomor 6 seperti ini ya guys. Oke, betul checklist. Oke, di foto selanjutnya kalian zoom posisi awalnya ya guys, oke, checklist di sini kalian beri klip grafis yang animasi masuk lagi ya guys, kalian pilih yang nomor 42 ya guys. Oke, seperti ini ya guys. Oke, checklist di foto selanjutnya ini kalian beri klip grafis yang animasi masuk lagi ya guys, kalian pilih yang nomor 43. Oke, seperti ini. Checklist di sini kalian zoom posisi awalnya. Oke, checklist di foto yang terakhir ini kalian zoom posisi awalnya lagi ya guys. Oke, checklist di sini kalian beri klip grafis yang animasi masuk, kalian pilih yang nomor 42. Oke, di sini kita checklist. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi air foto lagi ya guys, kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto, Dopol Pro-nya kalian naikkan ya guys menjadi 0.6. oke, checklist kalian masukkan satu buah foto, pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto, Dopol Pro-nya kalian turunkan ya guys menjadi 0.2. oke, checklist kalian masukkan satu buah foto, pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto, Dopol Pro-nya kalian naikkan ya guys menjadi 0.3. oke, checklist kalian masukkan dua buah foto, pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto, Dopol Pro-nya kalian turunkan ya guys menjadi 0.2. oke, checklist kalian masukkan satu buah foto, pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto, Dopol Pro-nya kalian naikkan lagi ya guys menjadi 0.3. oke, checklist kalian masukkan satu lagi buah foto, pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto, Dopol Pro-nya kalian turunkan ya guys menjadi 0.2. oke, checklist kalian masukkan dua buah foto. Oke, di sini kita checklist lagi ya guys. Oke, kalian boleh kembali ke posisi awal foto yang belum ada klip grafisnya ya guys. Jadi di foto yang pertama ini kalian zoom posisi akhirnya ya guys, kalian beli posisi akhir seperti ini, kalian zoom ya guys. Oke, habis itu kalian checklist. Oke, untuk foto ini kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys, kalian pilih yang nomor 3. Oke, habis itu checklist. Oke, di foto selanjutnya ini kalian beri klip grafis yang cinematic intro ya guys. Oke, di sini kalian pilih yang nomor 5, habis itu kalian tekan tag-nya, kalian beri spasi ya guys untuk bumbang tag-nya. Oke, habis itu kalian pilih. Oke, di foto selanjutnya ini masih sama, kalian beri klip grafis yang Bang Hunter dan output cinematic ya guys, kalian pilih yang nomor 5. Oke, di sini kalian beri spasi, kalian buang tag-nya seperti ini ya guys. Oke, checklist. Oke, di foto selanjutnya ini kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys, kalian beri klip grafis animasi masuk, kalian pilih yang nomor 43. Oke, seperti ini, checklist di sini kalian zoom posisi awalnya. Oke, checklist di foto selanjutnya kalian beri klip grafis animasi masuk lagi ya guys, kalian pilih yang nomor 42.
Oke, ceklis di sini kalian zoom posisi awalnya lagi. Oke, ceklis di foto selanjutnya ini kalian beri klip grafis animasi masuk lagi ya guys. Kalian pilih yang nomor 43. Oke, ceklis di foto ini kalian zoom posisi awalnya. Oke, ceklis. Oke, di foto selanjutnya ini kalian beri klip grafis yang cinematic intro lagi ya guys. Kalian pilih yang nomor 5 seperti ini ya guys. Kalian tekan tag-nya, kalian beri spasi untuk membuang tag-nya. Oke, ceklis di foto selanjutnya masih sama ya guys. Kalian beri klip grafis yang penghantar output cinematic lagi ya guys. Kalian pilih yang nomor 5, kalian tekan tag-nya, kalian beri spasi untuk membuang tag-nya. Oke, habis itu kalian ceklis. Oke, di sini kalian kembali ke posisi air foto ya guys. Kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi pengaturan lagi ke penyuntingan. Durasi foto pro-nya kalian naikkan ya guys menjadi 0.4. Oke, seperti ini. Habis itu ceklis, kalian masukkan satu buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto pro-nya kalian naikkan ya guys menjadi 0.6. Oke, ceklis, kalian masukkan satu lagi buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto pro-nya kalian turunkan ya guys menjadi 0.5. Oke, ceklis, kalian masukkan satu buah foto. Oke, di sini kita ceklis lagi ya guys. Oke, di sini kalian bisa kembali ke posisi awal foto yang belum ada klip grafisnya. Jadi di foto ini kalian zoom posisi awalnya ya guys. Kalian zoom posisi awalnya seperti ini. Oke, habis itu kalian pilih. Di sini kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys. Kalian pilih yang nomor 43. Oke, ceklis di foto selanjutnya ini kalian zoom posisi awalnya lagi ya guys. Oke, ceklis di sini kalian beri klip grafis yang animasi masuk, kalian pilih yang nomor 42. Oke, ceklis di foto yang terakhir nih, kalian beri klip grafis yang animasi masuk lagi ya guys, kalian pilih yang nomor 43. Oke, ceklis di sini kalian zoom posisi awalnya. Oke, habis itu kalian ceklis. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi air foto lagi ya guys. Kalian pergi media, habis itu kalian pilih foto selanjutnya. Oke, di sini kalian pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto pro-nya kalian turunkan ya guys menjadi 0.3. Oke, ceklis, kalian masukkan satu buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto pro-nya kalian naikkan ya guys menjadi 0.5. Oke, ceklis, kalian masukkan satu lagi buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto pro-nya kalian naikkan ya guys menjadi 0.7. Oke, ceklis, kalian masukkan satu lagi buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto pro-nya kalian turunkan ya guys menjadi 0.5. Oke, ceklis, kalian masukkan satu buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto pro-nya kalian turunkan ya guys menjadi 0.3. Oke, ceklis, kalian masukkan satu buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto pro-nya kalian naikkan ya guys menjadi 0.5. Oke, ceklis, kalian masukkan satu lagi buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto pro-nya kalian naikkan ya guys menjadi 0.7 seperti ini ya guys. Oke, betul, ceklis, kalian masukkan satu buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto pro-nya kalian turunkan ya guys menjadi 0.5. Oke, ceklis, kalian masukkan satu buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto pro-nya kalian turunkan ya guys menjadi 0.3. Oke, ceklis, kalian masukkan satu buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto pro-nya kalian naikkan ya guys menjadi 0.5. Oke, ceklis, kalian masukkan satu buah foto. Pergi pengaturan ke penyuntingan. Durasi foto pro-nya kalian turunkan ya guys menjadi 0.4. Oke, ceklis, kalian masukkan satu buah foto. Oke, di sini kita ceklis ya guys. Oke, kalian boleh kembali ke posisi awal foto yang belum ada klip grafisnya ya guys. Jadi di foto yang pertama ini kalian zoom posisi awalnya ya guys. Kalian pilih ikon tengah itu, kalian zoom posisi awalnya seperti ini ya guys. Oke, ceklis, di sini kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys. Kalian beri klip grafis animasi masuk yang nomor 42. Oke, butuh ceklis. Oke, di foto selanjutnya ini kalian beri, kalian zoom posisi airnya dulu ya guys. Kalian pilih ikon tengah itu, kalian pilih posisi air seperti ini ya guys. Di sini kalian zoom seperti ini, habis itu ceklis. Di sini kalian beri klip grafis animasi masuk ya guys. Kalian beri klip grafis animasi masuk nomor 5 seperti ini ya guys. Oke, habis itu kalian ceklis. Di foto selanjutnya kalian zoom posisi awalnya lagi ya guys.
Kalian zoom posisi awalnya seperti ini, habis itu ceklis di sini. Kalian beri klip gratis animasi masuk ya guys, kalian pilih yang nomor 42. Oke, ceklis di foto selanjutnya ini kalian beri klip gratis. Kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys. Kalian beri klip grafis animasi masuk yang nomor 43. Oke, cek di sini kalian zoom posisi awalnya. Oke, cek di foto selanjutnya ini kalian zoom posisi awalnya lagi ya guys. Kalian zoom posisi awalnya lagi, habis itu kalian beri klip grafis yang animasi masuk lagi ya guys. Kalian pilih yang nomor 42. Oke, ceklis di foto selanjutnya ini kalian zoom posisi airnya ya guys. Kalian pilih ikon tengah itu, kalian pilih posisi air seperti ini ya guys. Di sini kalian zoom seperti ini ya guys. Oke, ceklis di sini kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys. Kalian beri klip grafis animasi masuk, kalian pilih yang nomor 6 seperti ini ya guys. Oke, ceklis di foto selanjutnya ini kalian zoom posisi awalnya. Oke, ceklis di sini kalian beri klip grafis yang animasi masuk lagi ya guys. Kalian beri klip grafis animasi masuk nomor 42. Oke, ceklis. Oke, di foto selanjutnya ini kalian beri klip grafis yang animasi masuk, kalian pilih yang nomor 43 ya guys. Kalian pilih nomor 43 seperti ini ya guys. Oke, ceklis di sini kalian zoom posisi awalnya. Oke, ceklis. Oke, di foto selanjutnya ini kalian beri klip grafis yang animasi masuk lagi ya guys. Kalian beri klip grafis animasi masuk nomor 42 ya guys. Kalian pilih yang nomor 42. Oke, ceklis di sini kalian zoom posisi. Di sini kalian zoom posisi awalnya seperti ini ya guys. Oke, ceklis di foto selanjutnya nih kalian zoom posisi akhirnya ya guys. Kalian beli posisi akhir seperti ini ya guys. Oke, ceklis di sini kalian beri klip grafis animasi masuk ya guys. Kalian beri klip grafis animasi masuk, kalian pilih yang nomor 3. Oke, ceklis di foto yang terakhir ini kalian beri klip grafis animasi masuk-masuk lagi guys. Kalian pilih yang nomor 42. Oke, ceklis di sini kalian zoom posisi awalnya. Oke, habis itu kalian ceklis. Oke, bila kalian sudah siap seperti ini, kalian boleh kembali ke posisi awal ya guys. Kalian boleh kembali ke posisi awal seperti ini. Oke, di sini kalian pergi lapisan, habis itu kalian pilih media. Di sini kalian masukkan gambar ya guys, gambar yang warna hitam seperti ini ya guys. Oke, di sini kalian boleh fullkan seperti ini. Kalian pergi ke alpha opacitas ya guys, kalian turunkan. Kalian boleh sesuaikan dengan cahaya foto yang kalian edit ya guys. Oke, di sini kalian boleh tarik ya guys. Untuk latar hitamnya ini kalian boleh tarik sampai ke akhir foto ya guys. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi awal lagi seperti ini ya guys. Di sini kalian pergi lapisan, habis itu kalian pilih media. Di sini kalian boleh masukkan liriknya ya guys. Nanti liriknya ini kalian boleh dapatkan di kolom deskripsi ya guys yang saya sudah sediakan. Oke, untuk di sini ini kalian boleh pergi ke menyampur ya guys. Kalian pergi ke menyampur, kalian pilih yang layar seperti ini ya guys. Oke, di sini tuh kalian boleh pas-paskan ya guys. Kalian boleh paskan sendiri ya guys. Ini kalian boleh paskan seperti ini. Oke, di sini kalian boleh matikan audionya ya guys. Kalian tekan ini, kalian pilih gambar speaker tuh ya guys. Kalian matikan audionya seperti ini ya guys. Oke, di sini kalian boleh kembali ke posisi awal ya guys. Kalian boleh kembali ke posisi awal lagi seperti ini. Oke, di sini kita coba play ya guys. Oke guys, untuk logonya nanti kalian boleh masukkan sendiri ya guys. Tutorial selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.